Jangan lupa ya untuk klik jempol like dan subscribe-nya untuk Kalimaya Sempur Channel. Like and subscribe Kalimaya Sempur Channel. Ya ini ya, ini hitamnya mau dikupas-kupas dulu nih, supaya kita bisa lihat hasil di di bawah hitam ini ya. Karena kalau dari senteran tembus gitu ya, di bawah ini ada warna gitu ya. Nah ini mau dikupas-kupas dulu nih bagian hitam ini nih, bos. Nah dikupas bos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus. Apa pakai itu ya bos ya? Coba lihat bos, kayak apa bos? Sudah lumayan tuh, udah hijau kelihatan. Ntar pakai itu. Pakai itu ya? Coba senter bos. Enggak, dimasukin senternya, tempel sini. Berarti pakai itu ya bos ya? Iya. Oh, kayak gini. Kita lihat ya, kita seset dulu ya, pakai apa namanya mesin itu, putaran. Coklat ini. Kayak mana bos? Coba lihat. Coklat ini bos. Bacot ini ya. Cakep ini barang. Coba lihat bos. Oh, bagus ini. Bacot. Kira-kira yang bentuk yang mana nih bagusannya nih? Ini aja kalau mau yang gede ini. Gitu ya. Atasnya bagian mana? Atasnya aja ini atas. Ini tapi ini. Ini kebuang tarinya. Kebuang bisa nih beneran nih? Iya. Mulus barang mulus. Thank you.
Ya ini ya, mau digosok poles nih ya, dapat bacan coklat gitu ya. Nah, jadi kayak gini nih hasil kupasan tadi tuh. Bahan yang tadi ya. Jadi langsung saja bos, digosok bos. Mantap. Ya, ini ya sedang proses mau digosok sama abangnya gitu ya. Dia sedang menyiapkan mesin. Ya, nanti kita pindah ke depan ya untuk memvideokan supaya kelihatan gitu ya. Tinggal di finishing ya. Nah itu satu lagi tuh. Nah jadi yang itu mau di finishing dulu, nanti baru yang ini. Ya kita tunggu aja ya hasilnya seperti apa ya, setelah di finishing, dihaluskan gitu ya.
Jangan lupa ya untuk klik jempol like dan subscribe-nya untuk Kalimaya Sempur Channel. Like and subscribe Kalimaya Sempur Channel. Ya, saya sekarang sedang berada ya di Rawening nih, di tukang perak gitu ya. Nah, jadi ini batu bacan mau saya naikkan ring perak gitu ya. Nah, mudah-mudahan aja ya ada yang muat gitu ya ukuran peraknya ya untuk batu ini gitu ya. Ya, jadi kita lihat nih ya, kita pilih-pilih dulu. Iya, ini abang ini. Halo bang. Halo. Bang, ini lokasinya di mana sih bang? Di Rawening. Oh, Rawening ya? Iya. Posisi abang di mana nih? Posisi di belakang, belakang depan tukang poles. Oh, dekat tukang poles ya? Ini lantai berapa bang? Lantai dasar. Oh gitu ya. Ah, jadi nih bang, abang ada nomor WA gak bang? Ada. Ah, coba sebutin bang. 0878 agak kenceng bang ya. Nah, siapa tahu bang ada yang mau beli perak kan, jadi bisa nelpon abang gitu ya kan. Abang ini sepertinya lupa dengan nomor WA nya jadi dia mau buka HP dulu untuk 0878 nah iya 7729 5688. Sekali lagi bang, supaya lebih ya, jelas bang, agak kencang bang ya suara ya, bang ya. 0878. Iya. 7729. Iya. 6588. Ah itu ya. Nah, jadi kalau anda nih mau pesan perak nih ya, bisa langsung ke abang ini ya. Sini ya. Ah ini peraknya banyak gitu ya, abang ya. Nah, saya sekarang ini bang, saya ada mau ini bang. Ah yang ini bang, coba bang. Yang mana? Yang sebelah sini bang. Yang ini ya. Iya, coba abang cocok-cocokin dulu bang, yang mana yang cocok nih dengan batu saya gitu ya, batu bacan saya. Wah, itu sepertinya besar itu bang ya. Besar ini, pas banget tuh. Waduh, pas banget, mantap ini ya. Yang ini tuh. Ah, itu dua-duanya masuk tuh bang ya? Masuk. Ah, tinggal pilih model nih kita ya. Kalau menurut abang, bagusan yang mana ya bang ya? Bagusan yang ini. Oh gitu bang ya? Iya. Emang dari segi apanya bukannya bagus yang itu? Cuman balik lagi tinggal ke selera sih ya. Oh, tinggal selera nah, saya saja gitu ya. Iya, kalau saya seleranya yang ini. Oh, itu ya. Nah, yang ini enggak apa-apa. Ini kan gini, bang. Ya, nah, sumpama nih jarinya cukup enggak sama saya nih? Kalau enggak cukup gimana cara itu? Bisa dibesarin enggak tuh? Kalau jari mah gampang, bisa di-reset sah. Oh, bisa ya? Nah, bisa disesuaikan sama ukuran jarinya, bisa dibesarin, bisa dikecilin. Oh gitu ya? Ya. Ah sekarang saya ikutin abang dah, yang ini bang ya? Ya, yang ini. Ah sekarang coba bang, abang besarin bang ya, karena ya. Nanti dulu, saya cek dulu sama jari saya bang. Ini ya. Batu bacan saya taruh dulu ya. Takutnya muat lagi. Ngapain besar? Wah ini sempit ini bang. Ya. Harus ya, digedein nanti, bang. Nanti disambung ya. Oke bang. Iya tarik bang. Takutnya nanti nyangkut nih tangan saya. Ya. Ah jadi itu sudah cocok batunya ya. Nah, sekarang mau dibesarin ya. Oke. Lanjut bang, besarin bang, biar kita naikkan perak gitu ya. Nanti di krum juga bang ya, sekalian bang ya, biar mengkilap gitu ya. Ukurannya berapa? Hah? Ukurannya? Iya makanya, ini jari saya ini berapa ini? Abang ada itu gak ukuran-ukuran nih? Nah, iya. Iya, takutnya nanti ini apa sempit lagi. Soalnya saya nggak diukur ini, nggak tahu ukurannya berapa jari saya. Ini abangnya sedang proses ini ya, apa namanya? Nah itu dipotong itu untuk dibesarin ya. Itu ditambah perak lagi apa gimana bang? Tambah. Oh tambah perak ya? Iya. Jadi itu tadi kan ukurannya kurang ini, apa namanya kurang besar ya sama jari saya. Jadi itu lagi dibesarin ditambah perak. Nah coba-coba bang. Saya pengennya jangan sempit pak, ini masih agak ini nih, padat nih. Iya, nanti kan belum disambung. Iya, maksudnya gedein lagi. Ya. Biar agak saya leluasa gitu, kalau terlalu sempit juga nggak enak sayanya. Iya, nah, iya. Harusnya sih abang pakai ini, apa ukuran, apa itu. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh gitu ya. Ya pokoknya harusnya muat aja bang ya. Abang atur lah semaksimal mungkin gitu ya, supaya saya ini makainya enak gitu ya. Nah ini ditambah perak nih tuh.
Ya tuh, abangnya lagi ngambil perak. Nanti tuh kayak dibakar-bakar itu. Biasanya gitu bang ya, dibakar-bakar bang ya. Nah tuh lihat tuh ya. Tambah nanti tuh bisa kelihatan apa, rapi juga. Nah ini kan lagi diproses gitu ya. Nanti setelah dipotong itu ditambal dia kan, pakai perak lagi. Habis itu dikrum, jadi nanti mulus gitu ya. Ya kita lihat aja hasilnya. Pengerjaan abang ini untuk apa namanya, menambah ini perak untuk membesarin ukuran gitu ya. Nah ini nih bapak ini nih, wah batunya ngeri-ngeri. Ini juga benar, itu saya review di channel YouTube saya nih. Iya, udah pernah dulu ini. Ini batu-batu super semua. Jadi kalau nanti ke tukang perak ada mau beli batu juga nih, datang aja ini. Ini bapak ini. Ini posisi di sampingnya abang ini tadi. Abang ganteng, abang Anam tuh. Ah iya. Nah ini batunya ngeri-ngeri nih. Wah Kalimaya juga ada nih. Tuh kita sudah bisa lihat ya. Nih saya perdekat nih. Tuh cuman udah siap pakai ya kan. Gak ada jual bahan ya pak ya? Gak ada. Ya mendingan begini udah jelas. Kadang ini ada labnya juga pak ya? Ada sertifikat ya? Lab tuh gampang berubah. Jadi gak ada lab aja. Iya. Nah jadi kita lanjut lagi mau ini ke abang yang perak tadi gitu ya. Sedang di diukur-ukur untuk ditambahkan perak supaya muat ke jari tangan saya gitu ya. Ya itu lagi mau dipatri. Ya ini ya, tadi sudah selesai dipatri gitu ya. Nah sekarang ini sedang dirapikan gitu ya. Nah supaya halus. Nah jadi prosesnya begini, kalau untuk gedein ukuran perak gitu ya. Tuh. Kalau ini sudah rapi, mau dikrum gitu ya supaya warnanya itu berkilat, berkilau gitu maksudnya. Berkilau. Kalau warna asli peraknya kan begini nih. Ah seperti ini. Nih. Ini begini ya. Ini warna asli peraknya begini. Ah nanti kalau di krum lebih mengkilat lagi, lebih berkilau gitu maksudnya ya. Ya nanti kita lihat aja gitu ya. Nah kalau itu nanti sudah di krum gitu ya. Tanya sama aku, ya, kita nggak tahu. Coba saya tanya Ustaz, tanya itu. Itu kayaknya apa? Bisa kayaknya. Lokasinya dekat ini apa namanya, nah ini tempat gosok poles di bagian belakang ini ya.
Nah, kalau di sini ada gosok poles ya. Seperti ini. Ya, batu bacannya sedang dicocokkan, nah, sama ringnya gitu ya. Ya ini ya, ini sudah selesai di patri ya, jadi mau langsung dikrom bang ya. Ayo udah bang, saya ikut boleh nggak bang? Boleh, boleh. Ah ini, saya mau ikut abang ini nih, ngelihat tempat kromnya gitu ya. Tuh dia lagi ini. Keluar dulu, keluar dari ini maksudnya tempat napak dia muter ya kan. Nah ngekrumnya di sini, saya ikutin lah. Oh di sini tempat krumnya. Nah ini buat ngekrum nih di sini nih abang nih. Ya masih kawan-kawannya juga, jadi ya inilah bekerja sama gitu ya. Jadi kira-kira tuh ada 1 jam bang? Ada. Oh 1 jam ya. Berarti kita nunggu di tempat tadi aja bang ya? Ya, ya ayo. Ya, saya mau nunggu sana aja karena kalau ngeliatin di krum ini lama 1 jam. Nah, jadi saya mau nunggu di tempat abangnya gitu ya, di lapaknya ya. Ya sambil duduk-duduk gitu ya. Kalau ngelihat ngekrum kan lama nunggunya 1 jam. Ya duduk-duduk sini ya. Ini orangnya nih yang jual perak gitu ya. Nah, kalau mau beli perak datang aja langsung ke Robening gitu ya. Atau hubungin nomor WA tadi yang sudah disebutkan abangnya gitu ya. Karena abangnya yang jual peraknya gitu ya. Saya hanya memvideokan karena saya ada beli perak. Nah, jadi sekalian nge-review gitu ya tempat abangnya gitu ya. Oke nanti kita tunggu ya hasil kruman ya kalau udah jadi gitu ya, dipasangkan batu bacan gitu ya. Oke. Ya ini sepertinya udah jadi gitu ya. Tadi ring perak ya yang di krum gitu ya. Ini sudah dinaikkan ini batu bacan gitu ya. Bang mana bang? Katanya udah jadi bang. Wih mantep nih. Wah ini nih mewah banget nih tuh. Oh ah ini nih wah mewah banget gitu ya kan, seperti berkilau-kilau gitu ya. Wah ini ajib ini ya bang, ini kalau dipakai mohon maaf bang, ini kan saya lagi pegang kamera nih bang, coba dimasukin jari saya bang, mohon maaf bang ya, bukan nyuruh bang, ini minta tolong gitu ya kan. Wah ini mewah banget ini ya. Ah kayak gini nih. Tuh kelihatan kan. Wah ini ajib ini ya. Nah kita sudah bisa lihat. Bang ini berapa bang jadinya bang peraknya bang? 400 ribu ya sama krum tadi kan. Ya bentar bang ya. Ya jadi saya mau ambil uang dulu nih, karena kan harus dibayar peraknya. Namanya juga saya beli gitu ya kan. Bang, mohon maaf bang, pegang dulu bang. Iya, makasih bang ya. Ini bang, nanti kalau saya ada perlu lagi, siapa tahu juga nanti ada para penonton nih di Kalimantan Sempur Channel ada yang butuh perak, nelpon abang. Nanti abang suruh aja datang ke sini gitu bang ya. Oke bang ya, terima kasih bang ya, sukses selalu bang untuk usahanya bang ya. Oke, thank you. Jangan lupa ya untuk klik jempol like dan subscribe-nya untuk Kalimaya Sempur Channel. Like and subscribe Kalimaya Sempur Channel.